Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita rajin-rajin bertafakur, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Tafakur, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, ya, tentang bumi, tentang perubahan siang malam, ya, tentang ciptaan-ciptaannya yang lain, seperti tanam-tanaman. Ya. Ketika kita bertafakur, merenung, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, maka perenungan kita itu akan mengantarkan kita mengenal betapa besarnya, betapa hebatnya ciptaan-ciptaan Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menyadari betapa hebatnya lagi sang pencipta dari fenomena yang kita lihat itu. Nah, inilah yang tergambar ya dalam surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, perubahan siang dan malam, la ayatin li ulil albab, itu semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang selalu berzikir, ingat Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim atau dalam kondisi berbaring, wa yatafakkarun, dan dia bertafakur, dia memikirkan, fil khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi itu dia bertafakur. Maka hasil tafakurnya itu akan mengantarkan dia yang pertama mengenal Tuhannya. Rabbana. Itu ungkapan yang pertama. Wahai Tuhan kami. Dia kenal akan Tuhannya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak engkau ciptakan ciptaan-ciptaan ini sia-sia. Pasti ada tujuannya. Ini yang kedua. Dengan tafakur orang diantarkan mengenal Allah. Dengan tafakur orang mengenal bahwa setiap ciptaan Allah itu gak ada yang gak bermanfaat. Gak ada yang gak berguna. Allah menciptakan tetumbuhan itu untuk memberikan, memasok oksigen kepada manusia, untuk memberikan makanan kepada ternak-ternak. Lalu ternak yang sudah memakan dedaunan itu sudah besar, nanti dimanfaatkan, dimakan oleh manusia, digunakan oleh manusia. Lalu manusianya untuk apa? Kalau bukan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Begitulah kalau kita bertafakur, kita akan kenal Allah, kita kenal ciptaan Allah. Ma khalaqta hadza batila. Kita akan kagum kepada Allah. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Itu ungkapan kekaguman. Dan kita juga akan kenal dengan tafakur itu
tentang perjalanan hidup yang akan berujung apakah ke neraka ataupun ke surga. Nah, karenanya diungkapkan faqina azabanna. Maka selamatkanlah, lindungilah kami dari azab neraka yang sangat panas. Luar biasa manfaatnya tafakur itu. Ya. Memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Merenung. Ada ungkapan tafakkuru sa'atin khairun min alfi ibadatin. Bertafakur sejenak sesaat nilainya lebih baik daripada 1000 kali beribadah. Subhanallah. Itu yang keempat, bertafakur. Ya. Memikirkan, merenung tentang ciptaan-ciptaan Allah. Termasuk tentang diri kita ini. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, kata Allah. Di bumi ini banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu apakah kamu tidak melihat banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah. Kita merenung tentang diri kita. Bagaimana kita bisa terus bernapas sekalipun kita tidur, jantung ini terus berdetak dengan kekuasaannya. Kalau makan kita perlu ya, menyuap, minum kita harus meneguk. Ya. Tapi ketika kita menghirup udara, ya, bernapas itu nggak perlu dimasukkan dengan tangan kita dan seterusnya. Subhanallah. Maha kuasanya Allah atas diri kita. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabanna. Nah, karenanya ketika kita setiap hari bercermin, mengaca, melihat diri kita, apakah sudah laik untuk bertemu dengan orang lain, sudah rapi, menyisirnya sudah rapi, wanita bersoleknya sudah rapi. Lalu kita ketika bercermin, ya, disunnahkan Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah ciptakan aku dengan baik, dengan sempurna, maka sempurnakanlah akhlakku. Ya. Jadi ketika kita berkaca, melihat diri kita, ya, ganteng, cantik, kita syukuri, ya Allah, sebagaimana engkau telah menciptakan aku dengan sebaik-baiknya, menjadikan aku cantik, menjadikan aku ganteng. Karena itu, fahassin khuluqi, percantiklah lagi akhlakku. Bukan fisiknya saja yang sempurna, tapi disempurnakan pula akhlaknya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.